sejarah awal Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya yang dahulunya dikenali sebagai Gaya College kini menginjak usia 60 tahun. Pada awal penubuhan 1963, Mr. J.E. Todd telah dilantik sebagai pengetua pertama college ini. Beliau dibantu oleh seorang timbalan pengetua dan 8 orang penceramah. Pelajar kumpulan pertama pula ialah seramai 83 orang pelajar yang terdiri dari 48 orang pelajar lelaki dan 35 orang pelajar perempuan yang berkelayakan Cambridge School Certificate dan Bonnier Junior Certificate. Kuat akar karena tunjang, kuat tunjang karena akarnya. Oleh itu, kekuatan IPGK Gaya terletak kepada warganya yang terdiri daripada Gaya yang berusia 60 tahun telah menyumbang kepada kemenjadian pelajar. Justru persekitaran yang kondusif diperlukan untuk bersaing dalam era IR 4.0. Penting untuk memastikan IPGK Gaya kekal sebagai nadi pendidikan guru. Kini IPGK Gaya menjadi mercu tanda dengan berdirinya bangunan pentadbiran Dewan Serbaguna yang gah dan tersergam indah. Kalau hendak seri budaya, IPGK Gaya sentiasa berusaha untuk menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan guru untuk melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Oleh itu, impian IPGK Gaya membina sebuah blok akademik yang baharu menjelang tahun 2025 yang mengandungi dewan kuliah, bilik micro teaching, bilik tutorial, studio, makmal pelbagai guna yang berkapasiti 500 orang pelajar. Sudah pasti bangunan ini akan melahirkan guru-guru yang bertaraf dunia dan memberi impak terhadap pendidikan negara dan juga menjadi pusat pendidikan antarabangsa. Kepimpinan transformasi pengarah IPGK Gaya dengan penekanan kerja berpasukan telah merealisasikan beberapa projek utama seperti projek operasi senggara, pemulihan, pemuliharaan, ubah suai, dan naik taraf.
yang dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya Sabah dan Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Kecemerlangan jabatan dan unit. Kecemerlangan pelajar. Impak kemenjadian alumni. Kulilit kerana simpulnya hanya digaya. Jauh di mata, dekat di hati, sumbangan alumni kepada IPGK Gaya. Seperti api dijulang, sasaran dipenuhi,
kejayaan ditakluki. Students as agents for change. Kepimpinan melalui teladan, bimbingan diberikan. Dari zero kepada hero. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Transformasi IPGM versi 2 diterajui oleh IPGK Gaya. Gaya, pusat pasca siswa. Rancangan pendidikan luar. Sabah sebagai hub penyelidikan dan inovasi pendidikan antarabangsa. Serve with passion and integrity ST. Demikianlah antara pegangan pengarah IPG Kampus Gaya yang mendorong kepada wujudnya kerjasama dan komitmen semua warga agar IPGK Gaya sentiasa seiring dengan perkembangan dan kemajuan semasa. Warga Gaya yang sehati sejiwa segaya menjadi pemangkin kemenjadian siswa gurunya yang kompeten dan berjiwa pendidik.